Kembali lagi di channel Pagar BRC Gisma. Ya, saya pagi ini akan membahas mengenai pagar BRC tipe hot tip galvanis untuk pagar BRC Bandara Pontianak dengan tekukan V, bisa disebut dengan pagar BRC 3D yang biasa dipakai di lapangan terbang atau bandara. Proses pencelupan pagar BRC ini melalui sistem di mana bahan pagar dimasukkan ke dalam bak yang berisikan cairan dan timah yang telah dipanaskan atau dicairkan dengan suhu 470 derajat Celcius. Proses ini memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan sekali celup pagar BRC agar hasilnya lebih maksimal, dan kemudian diangkat dan dikeringkan untuk akan dibawa ke tempat penampungannya pagar BRC Multi Gisma Teknindo. Nur ya Pak? Iya. Setelah selesai pagar BRC dicelup hot dip galvanis, kemudian pagar BRC diukur berapa untuk ketebalan zinc atau timah yang telah melekat ke kawat pagar BRC tersebut. Mantap. Nama ya? Mantap lah. Tebalan rata-rata 200. Ini minimalnya paling rendah 65. 65 ya. Sampai segitu. Oh iya. 3 kali lebih empat. Besok kirim lagi yang banyak. Besok iya nih. Lagi hari ini mau kirim semua. Nah. Hari ini kirim semua, besok mau terusin lagi. Kasih kopi buat dia tuh. Oh, sip.
menggunakan pengangkatan power clip dengan kuantiti 50 lembar sekali angkut dan disimpan tempat yang aman rapi agar penempatan pas tidak rusak. Oke, demikian video kali ini dari saya, Multi Gisma Teknindo, untuk spesialis pagar BRC, kawat harmonika, kawat silet, kawat duri, dan pagar pengaman atau keamanan bandara.